Welcome back on Pagun Podcast. Senang sekali hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bisa uh, memposting podcast saya yang sekarang. Kenapa saya begitu antusias dengan Pagun Podcast? Karena sekarang Kejora Coffee ini sudah ada kemasan baru, yaitu kemasan kaleng. Hmm, ini bukan kaleng-kaleng, guys. Kenapa aku bikin kemasan kaleng? Uh, hmm. Karena banyak dari kalian yang pengen uh, bisa take away dari kejora coffee, kita minum dulu ya. Hmm. Yang aku minum ini Capricorn Latte, salah satu menu andalan di kejora coffee. Nah, buat kalian nih yang mau asik, kayak aku order dulu kejora coffee. Hmm. Oke, okay. nah. Saya ini, selain public figure, sudah pasti saya sebagai entertainer, karena memang saya bekerja di televisi juga. Tapi uh, dua tahun terakhir ini saya memiliki sebuah yayasan. Yayasan itu saya beri nama Yayasan Dunia Mega Bintang atau kalau orang luar negeri bilangnya Yayasan Dunia Mega Bintang, ya. Nah di yayasan tersebut saya itu mengambil beberapa lisensi internasional. Di antaranya adalah Miss Grand Internasional, terus sudah gitu ada Miss Intercontinental. dan yang paling baru adalah Miss Face of Humanity. Nah kalau kita berbicara masalah uh, perpejenan. saya ini kalian pasti tahu banget kalau kemarin itu cerita tentang hidup saya itu benar-benar luar biasa saya belum pernah mengalami di dalam usia hidup saya yang 40 tahun ya, saya belum pernah mengalami dihujat segitu hebatnya. Saya belum pernah mengalami orang-orang bisa membuat postingan, mencari keuntungan, uh, mencari keuntungan untuk esensinya. Mungkin dengan membuat video-video uh, yang isinya menyudutkan, berita provokasi, berita menyudutkan itu pastinya di bawahnya. Itu ada kolom komentar, dan semua berkomentar: "Maha tahu dan Maha benar." Tapi, buat saya, di balik huru-hara beberapa minggu lalu, secara tidak sengaja ada satu sosok wanita cantik yang ternyata juga punya minat yang sama seperti apa yang saya lakukan bersama Aura Karisma, bersama uh, Bella, dan juga bersama dengan Nadia di antara ribuan orang yang menghujat saya masuklah sebuah dm yang isinya membesarkan hati saya namanya ini kita mau ngobrol ya namanya kalau di instagram nih Vega underscore Ajha dan sekarang saya lagi tersambung zoom dengan beliau Z Vega halo kak Ibu assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya itu tertarik banget uh, hari ini, Pak Gun, podcast uh, tayang. Aku sengaja untuk melakukan Zoom bersama kamu karena aku tahu banget kamu nggak mungkin uh, menghampiri saya di studio. <laughs> iya, Vega sehat. Jau. Vega, alhamdulillah Kak. Uh, sehat, jadi ya. nama panjang kamu tuh siapa? Nama aku tuh sebenarnya Nurfaiza. Oh, tapi teman-teman tapi teman-teman aku tuh nggak tahu ya malam manggilnya aku tuh Vega jadi kayak kepaten gitu namanya tapi nggak apa-apa Is Dahlia juga namanya Lilis Lailia jadi oh, Is Dahlia ya? <laughs> <laughs> jadi ibarat kata ada nama panggung ya iya ya, ya. Eng, itu juga nggak sengaja banget itu nah aku nih uh, sebelumnya mau berterima kasih dulu sama Vega dari ribuan komentar yang yang menurut aku tidak pantas tapi kamu bisa menjadi penerang dalam hidup aku beberapa minggu yang lalu. Dan ternyata oh. Vega ini pernah mengikuti dan mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Dia pernah dapat uh, second runner up Miss Singapore Indonesia tahun 2018. Betul ya? Oh, betul iya kak oh. bisa ceritain dong keterlibatan kamu di uh, Miss Singapore Indonesia itu uh, event seperti apa oh Miss Singapore Indonesia itu event tahunan ya kak sebenarnya ya kayak putri putri Indonesia gitulah yeah. uh, seperti itu uh, terus uh, waktu itu kan uh, pas ada buka audisi kan jadi yeah. saya coba-coba uh, aja iseng-iseng gitu hmm. ngikutin gitu kan terus uh, aku coba masuk dan akhirnya keterima masuk sampai ke itu Dan dan pada waktu itu memang uh, itu kontestannya bisa yang berhijab boleh. Uh, boleh, uh, yang berhijab dan non hijab gitu. Boleh. Hmm, kalau waktu itu ada berapa berapa pesaing kamu? Ada 30-an sih Kak. Soalnya kan dari audisi itu kan kita ada dipilih gitu kan. Uh, ya. Karena ada beberapa banyak uh, teman-teman kita yang mengikuti. Jadi, ya alhamdulillah lah lolos gitu. Yang yang menang dari mana? Itu dari Jawa Barat kayaknya, perbatasan gitulah, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Oh, gitu. Oh, oh, oh. Terus udah gitu nih ada prestasi lagi bahwa Vega ini pernah menjadi pemenang Putri Nusantara 2019. Nah, iya. Nah, ceritain dong <laughs> um. event itu apa tuh? event itu tuh sebenarnya event gabungan ya kak itu ada putri Nusantara yang benar-benar kita pakai baju apa namanya daerah kebaya daerah terus event yang satunya itu putri Nusantara jadi dua itu digabungin jadi satu itu banyak banget yang ikut waktu itu nggak nggak kepikiran juga bisa mendapat itu tapi sebenarnya Vega itu punya kalau misalnya nih, saya ngurusin aura karisma kemarin, Miss Grand itu kan, dia ada coaching, ada persiapan berbulan-bulannya. Kalau misalnya Vega hmm. sendiri, persiapannya kayak gimana waktu itu? Oh, waktu itu tuh, kan basic saya, itu kan orangnya kan agak-agak uh, uh, cuek gitu dalam penampilan hari-hari juga, kayak nggak ya. pernah make up, uh, pakenya juga sembarangan aja gitu, nggak ya. pernah pakai heels, nggak ya. pernah sama sekali jadi susah gitu kan. Terus uh, ikut MSSC itu Miss Singapore Indonesia itu kita ada kayak uh, di, di lah uh, itu selama enam bulan jadi kita ada uh, kelas uh, untuk catwalk untuk uh, public speaking juga terus macam-macam wow. uh, iya kita diajarin make up juga di sana wow. terus Oh, uh, ada beberapa uh, kelas juga macam-macam sih kak. Jadi kita uh, otomatis bisa banyak belajar juga kan dari situ. Uh, Tapi dari kalau uh, Vega ini di Singapura kuliah apa kerja? Oh, uh, aku membantu kak. Hah? <laughs> <laughs> iya, aku membantu <laughs> Kamu pembantu? <laughs> iya. <laughs> Serius? Ya, kak Gun. Saya pikir saya kamu sebentar. tuh kuliah di Singapura. Bukan, saya yang membantu Kak. Waduh, ini menarik Kak. Ini menarik juga karena jujur kalau misalnya kita lihat dari, dari Instagram kamu ya Vega. Kamu ini di sini, di Instagram kamu tuh, uh, nanti aku bakal... Bakal ini ya, bakal kasih lihat juga ke teman-teman ya. Kalian teman-teman bisa follow juga nih Instagramnya Vega Underscore ACHH. Di sini ada foto lagi fashion show. Terus udah gitu banyak aktivitas sosial juga dan kamu juga influencer. Seneng banget di foto-foto. Dan aku nggak, nggak ada ekspektasi bahwa kamu tuh kerja di Singapura sebagai pembantu bantu Kak Gun. Berarti kemarin pas aku orang ngambil video aku di TikTok itu, kok kamu nggak marah? <laughs> ya ngapain marah kan itu kan uh, gimana ya orang itu kan seharusnya itu menelan sesuatu tuh jangan mentah-mentah gitu. Uh, jadi kan uh, harus cerdas dalam apa ya uh, bersosial media gitu. Seperti jadi itu, ya sayang banget sedikit. sih. Sepertinya ke freeze, oke okay, aman, aman, apa, apa bisa diulang tadi, sempat ke freeze. Uh, jadi kan uh, kita itu nggak boleh telan mentah-mentah uh, apa yang ada di sosial media gitu, Kak. Walaupun itu berita, maksudnya berita itu benar apa enggak, tapi kita nggak boleh ngejudge orang yang heboh banget. Apalagi sosok kayak Igun itu kan benar-benar yang luar biasa banget kan dari dulu aku juga ngikutin kak Indun kan dengan berjuta-juta gudang prestasi gitu kok dengan uh, video yang di uh, apa namanya dipotong gitu terus malah jadinya tutup semua itu apa yang kak igun buat gitu itu kan nggak fair banget gitu jadi aku kayak iya apa nih gitu <laughs> ya gitu aja sih sebenarnya sih uh -huh. kalau aku bisa bilang saya sih orangnya kelas-kelas aja ya gitu. tapi yang memang harus di, di harus kita berantas ini adalah bagaimana orang lain bisa mengambil video kita dan melakukan edit dan yang tadi saya mm -hmm. ngomong di depan Vega bahwa kayak misalnya Vega lihat di di uh, mana YouTube banyak banget orang-orang yang bikin Postingan mendadak kreatif bikin postingan dan uh, melakukan berita bohong, ngedit ngedit, mm. ngedit 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 video dan dan akhirnya teman-teman juga uh, akhirnya kemakan dan kebakar emosinya. Iya. Tapi sebenarnya aku penasaran deh, kalau kamu dengar berita yang dipotong itu, apa yang bisa mm. kamu simpulkan dari omongan aku? Yang aku simpulkan. Ya. Yang aku simpulkan kan aku cuma kan pagi-pagi tuh bangun tidur buka HP apa nih gitu kan ya. uh, terus uh, cuma sekali aja aku lihat terus oh ini kan maksud kak Igun tuh kak Igun lagi ngomongin pembantu kak Igun gitu terus lagian tuh intinya menurut aku ya kak intinya tuh uh, kalau kita jadi pembantu kalau kita mau main sosial media Oke mungkin boleh tapi jangan untuk menghujat orang. Kalau kak I kalau kak Igun punya pembantu yang untuk menghujat orang uh, sosial medianya pasti kak Igun langsung bilang no jangan main sosial media lagi. Aku sih tangkapnya gitu jadi aku nggak panas sih. Nggak sia-sia memang kamu menjadi perwakilan Indonesia. Wow aku aku beneran nggak tahu kalau kamu ini seorang pembantu atau mungkin kalau saya salah lagi ngomong pembantu mungkin ART atau pekerja rumah pekerja rumah atau karena kalau dalam pemikiran aku nih ya karena memang aku nih ya kalau orang yang nyetirin mobil itu namanya supir iya. kalau orang yang bantu-bantu di rumah namanya pembantu Nah, baru panggilannya disesuaikan, kalau aku namanya pembantuku, namanya Mae, atau misalnya, kalau nama dia Empok, ya kita panggil Empok gitu. Atau hmm. uh, kalau di butik, kalau misalnya aku di butik, ada yang bantu-bantu, berarti namanya office boy, iya hmm. yeah, kan? Yeah. Kalau yeah. orang kerja di rumah sakit atau di klinik, namanya dokter. Jadi kan, memang maksudnya uh, pemikiran aku pas saat menjawab uh, apa namanya, menjawab live itu, orang kan ada yang nanya. Memang siapa, Kak? Ya aku ngomong. Karena pemikiran hmm. aku adalah gini, kayak kamu nih yang aku baru tahu ya, kamu pisah dari keluarga, tinggal jauh begitu jauh, pasti kan yang kamu harapkan adalah rezeki yang halal untuk keluarga. Iya, benar. Iya kan? Bukannya kamu hmm. malah ninggalin keluarga, malah bikin keluarga kamu susah, bikin keluarga iya. kamu sedih. Hmm. Kalau keluarganya Vega ada di mana, Vega? Ada di Kendal, Semarang. Kendal dan iya, uh, keluarga kamu mendukung nggak kalau kamu ikut pemilihan-pemilihan uh, dan kamu bisa bersosialisasi lebih luas lagi di Singapura? Uh, mendukung banget ya kak. Tapi awalnya sih bapak nggak setuju ya. Tapi aku diem-diem aja. Terus uh, lepas itu kan di sosial media itu kan ramai banget orang up-up uh, foto gitu kan. Jadi tetangga tuh bilang, Pak Pak. Ini kan anak kamu gitu, terus baru bapak tahu. Oh tadinya <laughs> bapak nggak, iya. karena kamu cantik banget kan, ikut pelatihan, <laughs> pakai baju bagus gitu kan, Dan terus nyari-nyari baju iya. pas lagi kompetisi di mana waktu itu? Uh, itu kan dulu aku nggak kenal siapa-siapa ya kak, masih on banget itu kan, yeah. terus. Oh uh, aku bingung, aduh nggak kenal MUA uh, Terus waktu itu kan juga pertama kali aku dapat off day juga kan. Ya. Jadi tuh aduh bingung banget. Terus uh, habis itu dikenalin lah uh, sama MUA dari uh, Batam kayaknya. Jadi kita hmm. sewa dari sana gitu. Terus ya gitulah dapat yang bagus dan cocok. Nah, tapi kalau majikan ah. kamu tahu kalau kamu ikut kompetisi? Oh malah majikan aku yang dukung majikan aku yang dukung banget kak dari awal itu sebenarnya jadi kamu selama enam tahun di Singapura itu sudah berapa kali ganti majikan? Cuma satu ini aja. Oh dari jadi dari dari awal sampai sekarang kamu di majikan yang ini satu. Iya. Kalau di rumah berarti kamu ngurusin apa aja Vega? Aku ngurusin anak-anak aja sama biasa lah kak kerja rumah aja gitu aja. So you so you speak English? oh ini enggak enggak gitu baik enggak gitu baik sih bahasa Inggris aku kalau 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 kamu uh, lagi ngurusin sama anak dia berarti orang apa pemba uh, majikan kamu orang orang Indo uh, tapi nikah orang sini gitu oh jadi enak jadi kamu nggak perlu pakai bahasa Inggris uh, banget uh, iya tapi kan aku kalau keluar bahasa Inggrisnya jelek kok hmm kalau uh, iya. kalau uh, kamu sendiri ya aku ngelihat di uh di Instagram kamu ini kan isinya kalau aku boleh lihat ya ini prestasi. Mm. Kamu membentuk uh, kamu membentuk image bahwa kamu nih sosok yang kreatif. Kamu suka fashion, kamu suka mm, kamu suka makeup ya kan. Jadi bisa dibilang mm. tuh kamu uh, ya beauty influencer kecil-kecilan lah gitu. Ini yeah. siapa yang yang akhirnya yang menemukan bahwa kamu mau menjadi sosok yang seperti ini. Itu awalnya gimana? Awalnya kena bully. <laughs> awalnya dari bulian. Uh, dulu itu. Kamu uh, pernah dibully? Oh iya, Tos virtual saya, dong. Itu. Tos virtual <laughs> dong. <laughs> Jadi kamu iya. bisa kamu bisa merasakan uh, rasanya dibully dan dihujat ya? Iya merasakan banget. Oh. Uh. Kalau kamu ceritanya gimana dulu? ceritanya tuh dulu uh, datang ke sini yang uh, untuk kontrak kerja yang pertama itu kan uh, kita masih kayak depresi ya kak, sebab yeah. kan kita kan uh, jauh dari keluarga. orang tua yeah, uh, keluarga gitu kan, masih depresi, terus belum dapat ofde juga waktu itu, soalnya yeah. kan uh, saya kan jaga bayi kan, jadi yeah. oke okay lah prioritas un untuk kerja gitu terus uh, tahun keduanya kan anak udah mulai gede nih terus dari situ tuh ada malah orang deket orang deket banget yang bilang kamu itu jelek kamu tuh item, nggak pantas kamu tuh uh, penampilannya kayak gitu sih pakainya celana kolor pakainya sandal jepit nggak bisa ya. make up pokoknya jelek banget gitu ya. terus dari situ tuh kayak aku tuh hari hari tuh murung kok aku gitu ya oh aku jelek ya terus ya. Jadi kan kayak minder banget kak, yeah. e, minder, minder, minder. Terus akhirnya ya itu e, ada kesempatan untuk e, mengikuti Miss Singapura Indonesia itu dari temen kan awalnya. Terus e, saya bilang e, majikan kan, aku bilang, e, Mem, boleh nggak sih aku ikutan ini ya? E, terus e, Mem malah, oh ikut aja kayak gitu kan. Tapi kan aku nggak bisa pakai heels. Aku nggak bisa dandan, aku bilang gitu. Terus dari situ Mem carikan heels. Oh um, my god, oh, so sweet. Mem, mem carikan heels, dia tiap malam ngajarin aku untuk <laughs> uh, jalan pakai heels. <laughs> ya jalan pakai heels. Kan yeah. awal-awalnya kan jatuh-jatuh tuh Jadi yeah. kita berdua kayak main enggrang gitu loh kak yeah. Jadi aku dipegangin gitu kan uh, You can do it, ayo uh, Pokoknya kamu bisa gitu Terus udah gitu uh, dia support banget uh, Kamu itu cantik Kamu coba lihat di kaca Lihat di cermin Jangan terpuruk orang bilang kamu itu jelek Kamu itu bisa kok gitu kan Terus uh, dari situ awal latihan-latihan uh, jalan, terus diajarin public speaking juga, diajarin bagaimana kita maksudnya beretika yang benar kayak gitu. Terus walaupun kita nggak bisa sama-sama make up tuh, ya. kita belajar sama-sama gitu. Jadi la dari dia, dari YouTube gitu-gitu uh, ya. Uh, uh, iya, jadi mem aku tuh ngajarin aku pakai uh, alis gitu-gitu tuh kita sama-sama gitu terus dia mulai kasih aku alat make up kayak gitu kayak gitu sih nah, kak ya karena mungkin ya awalnya memang kamu pergi ke Singapura itu kan memang bukan untuk bersosialisasi dan bergaul memang tujuan kamu kan hmm, memang menjadi bekerja uh, bekerja gitu kan jadi hmm. ya menurut kamu pasti penampilan itu nggak terlalu penting kan Iya. Tapi justru uh, iya. kalau pas day off kan, kayaknya semuanya yang kerja di Singapura semuanya juga show off di jalan dong, ketemu teman, iya uh, uh, shopping, uh, ya kan? Bener. Mm -mm. Karena mm. itu hiburan kita satu-satunya sih sebenarnya. Satu hari sih. ya. Nah mm -hmm. kamu biasanya kalau day off itu ngapain aja? Nah itu kan, dulu kan uh, bingung kan mau ngapain. Jadi uh, ada MSsi itu, Miss Singapura Indonesia itu. Uh, jadi saya banyak kegiatan jadinya uh, bikin charity, uh, hmm. terus ikut organisasi-organisasi. Terus uh, di Singapura ini juga banyak banget sebenarnya kelas-kelas seperti maksudnya kelas bahasa Inggris, kelas make up. Yeah. Uh, iya sekarang tuh um, banyak um, macam-macamnya sih. Jadi kita off day itu bukan hanya uh, shopping sama jalan-jalan aja. Sekarang kita bisa sekolah juga gitu kak. Dan banyak juga mungkin teman-teman kita yang ada di luaran sana, mereka ikut berbisnis ya. Iya. Uh, 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 Benar. Menjual barang dari Jakarta, dari Indonesia, dibawa ke sana, gitu ya, Gaya. Eh uh, uh, iya iya. Nah gitu. It, uh, saya juga baru-baru uh, ini juga apa namanya uh, ikut andil ya berpartisipasi untuk uh, kasih apa namanya. Untuk iklanin juga, itu produk-produk UMKM yang dari Indo, kan, dari daerah gitu. Ya. Kita masukkan ke Singapura, terus ini ya kita bantu-bantu aja sih buat... Uh, apa namanya? UMKM kita untuk maju gitu, untuk go internasional gitu, lah Wow, jadi kamu hmm. sampai saat ini kan udah enam tahun di sana. Kira-kira hmm. sampai berapa tahun kamu ada di Singapura, Dek? Hmm. Tahu. itu tolong kulitnya kelihatan rapiin kerudungnya sedikit oh sorry <laughs> iya nggak tahu sih kak uh, udah mau pulang sih sebenarnya bulan ini bulan ini sebenarnya kontraknya habis ya hmm. tapi karena covidnya masih kayak gini kan jadi uh, mem bilang uh, tunda dulu deh uh, biar aman gitu jadi tapi pastinya mem kamu juga berat dong ninggalin kamu keluar dari rumah sudah iya, seperti sudah seperti keluarga kan hmm. karena kan iya jadi kayak maknya anak-anak juga mak keduanya hmm. jadi kayak berat banget uh. tapi kamu udah divaksin Udah alhamdulillah kak udah vaksin udah banget. dua kali nah sebenarnya hmm. kondisi covid di singapura tuh kayak gimana sih uh, covidnya sekarang udah mulai agak baik banget ya yang kemarin tuh udah zero case kan tapi uh, datang lagi gitu kan nggak uh, tahu sih dari mana terus meledak lagi kak meledak hmm. lagi terus eh, apa-apanya kan di stop lagi nggak nggak kayak kemarin waktu kemarin kemarin kan udah boleh keluar tuh delapan orang lima orang gitu kan hmm. eh, terus waktu itu eh, di stop lagi nggak boleh keluar makan harus makan tuh harus tapau kayak gitu tapi tapau sekarang itu apa? ala taman eh nggak tapau itu kita beli makanan terus dibungkus makan oh dibungkus. take away <laughs> bahasa Cinanya tapau <laughs> Iya, uh -uh. Oh. Kayaknya. <laughs> tapi kamu selama, selama kerja di Singapura udah pernah pulang ke Indonesia belum? Udah dua tahun sekali saya pulang. Hmm. Sekarang, bagaimana kehidupan keluarga kamu di kampung? Ya, alhamdulillah, Kak Cukup. Apa nah. Ada perubahan apa yang mereka rasakan semenjak kamu bekerja di luar? Uh, perubahannya, ya, sekarang. Kalau tinggal kalau dulu kan uh, kita tinggal masih kayak di tanah orang, maksudnya um, bikin rumah tapi tanahnya milik orang kayak gitu. Jadi uh, kena kayak bukan kena busur ya, tapi kayak kena. Eh, udah dong uh, pergi ya tanahnya mau buat uh, kita uh, sesuatu gitu. Jadi kan keluarga kita harus uh, bingung pergi, tuh pada kan waktu itu harus keluar dari rumah, sedangkan nggak ada persiapan, nggak ada tempat, nggak uh, ada tempat tinggal yang lain gitu ya. Uh, waktu itu kan uh, susah Terus uh, sekarang sih Alhamdulillah ya kak Udah bisa bikin kamu rumah beliin, sendiri Kamu beliin rumah uh, Jadi bisa bikin rumah sendiri Bisa bantu orang tua juga Di rumah bantu berapa bersaudara? Vega uh, Saya dua bersaudara sih kak uh, Adik apa dua, kakak? Uh, adik laki-laki semua dua wow. Jadi aku yang perempuan satu uh -uh. Kalau Uh, keluarga kamu di Indonesia nonton YouTube ini apa yang kamu mau sampaikan buat apa yang kamu mau sampaikan sama keluarga kamu sama orang tua kamu atau mungkin kalau Mem kamu nonton mau ngomong apa sama Mem kamu karena ini nggak akan nggak akan pernah hilang dari sosial media loh ini akan terus Vega bisa tonton tonton tonton, tonton terus oh uh, aduh jadi <laughs> Uh, untuk keluarga saya di rumah <laughs> hmm, sekarang, sekarang mungkin hmm, kangen ya. Orang iya kangen, Kak. Uh, lupakan masa lalu uh, karena saya sudah bahagia dan orang tua. Mama sama bapak di rumah juga harus bahagia. Saya udah mengikhlaskan semuanya yang ada yang pernah terjadi dalam hidup saya. Jadi mama sama bapak bahagia aja. Saya di sini sehat-sehat. Jadi gak usah terlalu banyak mikirin saya gitu. Ya happy aja lah kak. Terus. Kalau saya kasih uang tuh, uangnya tuh dipakai. jangan disimpan. Uh, jadi aku tuh kerja tuh jadi semangat karena orang tua, orang tua aku tuh kasihan. Katanya kalau makan duit aku tuh, Kak, jadi suka gemes gitu sama Sedangkan mama kamu tuh. setiap bulan ngirimin buat orang tua ya, Dek? Heeh, uh, ini uh. mama tuh kayak... Oh, kasihan kamu tuh kerja kan ini udah cukup gitu tapi aku maunya tuh orang tua aku tuh kayak orang-orang lain gitu bisa happy makan enak kayak gitu kan kak tapi itu selalunya tuh enggak simpan aja uangnya buat masa depan kamu kalau kamu pulang nanti bikin usaha gitu kan tapi itu kan aku bilang Insya Allah cukup. Aku bilang gitu tapi tuh aku tuh maunya tuh kalau aku kirim uang tuh mereka makan gitu, buat happy happy. Tapi tuh nggak yeah. bisa, mereka nggak mau. Mungkin kalau kamu lagi ada di sana, kamu bisa yang belanjain ya. Tapi karena kamu jauh di Singapura, jadi kayak ngirim uang tuh nggak tahu mereka untuk apa gitu ya? Iya, yeah. hmm. tuh sih. Vega. Hmm. Um, apalagi sih? yang Vega inginin dalam kehidupan Vega. Uh, saya cuma mau orang tua saya bahagia saja kak. Hmm, karena selama ini tuh kayaknya tuh saya. Kamu seperti punya uh, ini ya, seperti punya kenangan masa lalu yang kayak nggak pernah bisa kamu lupain ya Kak. Iya, <laughs> iya Kak. Jadi saya tuh maunya. Uh, masa depan saya dan keluarga saya tuh lebih baik lebih happy gitu saya mau orang tua saya tuh happy gitu dan Vega, bangga sama saya Vega udah punya pacar atau pilihan pendamping hmm. <laughs> pertanyaan orang tua orang tua saya selalu pertanyaan orang tua orang tua saya. kamu selalu nanya ini tuh ya iya <laughs> <Yeah>. suruh pulang <laughs> Suruh pulang dan suruh menikah? Mm -hmm. Kalau kamu pengen punya suami, gambaran kamu pengen punya suami yang seperti apa? Uh, mau suami yang... Ya, yang pemikiran aja sih, Kak. Kalau untuk maksudnya... Uh, mapan gak mapannya kan kalau... Rezeki itu kan bisa sama-sama kita cari, kan? Tapi kalau seiman, dia paham dengan kita, gitu kan? Kalau susah kalau nyarinya tuh harusnya yang klik gitu kalau enggak kan kayaknya tuh gimana gitu <laughs> jadi carinya yang uh, yang klik aja sih yang baik tapi kalau kamu masih enjoy kerja sih kalau menurut aku ya mending kerja aja dulu iya tapi aku sih berharap bahwa pengennya kamu kan sekarang sudah bekerja di luar negeri kerja sama orang pembantu lah istilahnya. Mm -mm. Kalau kamu berkeluarga dan punya anak, aku sih berharap anakmu enggak mengikuti jejakmu. Amin. amin. Pengennya bisa lebih sukses dari apa mm -hmm. yang pernah ibunya lakukan. Amin, amin. Ya. Kita tuh nggak pernah tahu loh, maksudnya aku walaupun orang banyak bilang aku artis besar, super duper mega bintang dan segala macam, tapi ternyata silaturahmi kita nih bisa terjalin antara saya dan kamu, iya gak sih? Iya, iya benar. Bener nggak? Bener iya, masya Allah, iya masya Allah banget sih. Dan aku bisa bilang bahwa kamu tuh bener sosok well educated, kamu punya kepribadian yang bukan hanya bagus tapi cantik. Dan aku berharap kamu tetap bisa berbagi kebaikan, berbagi pengalaman. Banyak orang tersesat karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan itu salah atau benar. Tapi dengan adanya pergaulan, sosialisasi itu bisa ya kehidupan tuh bisa jadi lebih lebih berilmu lah, walaupun aku yakin kamu sebagai pembantu nggak kuliah kan? Apa Tidak. pendidikan kamu terakhir? SMP. Fagat pendidikannya SMP tapi pemikirannya out of the box banget. I'm so proud of you. I'm so proud of you. Um, thank you kamu udah uh, menjadi semangat buat aku. Hmm, karena terus terang uh, aku down kemarin. Banyak yang bilang kayak uh, banyak yang bilang kamu kan public figure masa digituin aja down. Tapi yang harus digaris bawahi adalah aku juga manusia. Kita sama-sama manusia. Ada saatnya saya yes. bisa meledak, ada saatnya saya bisa diam. Kita gitu. tapi kalau Ivan Gunawan sampai meledak, aku bilang sih jangan sampai karena bahaya banget. Capricorn saya kalau meledak, uh, alemong, ya kan. Saya ini tipenya kalau masih bisa mengalah, saya mengalah. Tapi kalau udah saya sampai meledak, kamu tahu Hulk nggak? Mm -mm. Nah, <laughs> aku mungkin kayak Hulk. <laughs> Tapi yang jelas, terima kasih kamu mau meluangkan waktu dan uh, sehat untuk uh, mem kamu di sana yang sudah mau meluangkan waktu karena ini kita syutingnya jam 5 sore dan aku yakin sekali kamu banyak aktivitas di sana. Oh. Dan kamu ini bela-belain minjem komputer siapa nih? Teman. <laughs> <laughs> aku minjem teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Aku jujur, aku ngobrol sama kamu, aku nggak tahu latar belakang kamu sebelumnya apa dan aku nggak pernah tanya juga. Aku taunya kamu uh, tinggal di Singapura dan ikut pageant gitu dan tim aku langsung hmm. menghubungi kamu. Terima, terima kasih terima banyak. Terima. Semoga sehat. Salam hormat buat keluarga hmm. kamu. Salam hormat buat majikan kamu di sana. Dan kasih, untuk teman-teman uh, dan sahabat-sahabat kamu juga yang ada di sana, stay safe Terima ya. Terima kasih. Iya, Kak Igun. Terima Bye. kasih. Bye. Bye. Hari ini aku senang banget bisa berbagi cerita, ngobrol sama Vega. Dan aku yakin banget di luaran sana banyak Vega Vega yang lebih hebat dari Vega yang tadi saya ajak bicara. Kalian yang sudah Bekerja meninggalkan keluarga di kampung atau di tanah air, bekerja di negeri orang, pastinya banyak sekali resiko yang bisa kalian uh, dapatkan. Berbijaklah dengan sosial media. Memang zaman ini sudah canggih, nggak ada salahnya bermain sosial media, tapi bagaimana caranya kalian bisa mengontrol pikiran kalian, jari-jari kalian, dan hati kalian bermain sosial media.